Hello, 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 warga YouTube. Welcome back to Whiskeylen Channel. Oke, hari ini sudah memasuki episode ke-53 dari serial Mat Gondrong. Dan hari ini kita akan ngajak kalian ke sebuah pameran IMS atau Indonesian International Motor Show. Dan kali ini kita pakai mobil ini. Ini bukan mobil Mat Gondrong, jadi ini adalah mobil modifikasi dari bengkel Mat Gondrong. Kita masuk aja. Oke, keren banget masuknya, dia loncat ya. Yaudah, kita menuju Indonesian International Motor Show. Oke, jadi di situ banyak banget banyak banget mobil dan motor yang dipamerin. Cuman di situ kayaknya mod ini tuh sebenarnya kita buatnya itu sebenarnya banyaknya itu apa ya, mobil ya dibandingkan motornya. Jadi mungkin nanti motornya cuma hanya beberapa, tapi mobilnya lumayan banget. Oke, ini udah sampai ya. Kalau kalian bisa baca nih ada tulisannya Indonesia International Motor Show 2018. Oke. Jadi ini sebenarnya belum dibuka ya. Cuman Mat Gondrong karena tamu VIP, jadi dia kesini duluan. Sebenarnya belum dibuka buat umum, hanya orang-orang tertentu saja yang hari ini yang datang ke sini. Oke, kita masuk aja ya. Ya, ini jadi mod ini sebenarnya ada bug-nya juga ya, teman-teman. Sebenarnya pas itu kita udah nambahin banyak kendaraan, cuman waktu kita ngelot di map editor, tiba-tiba mobilnya itu banyak yang hilang. Jadi mungkin hanya beberapa mobil yang ada di sini ya. Nggak banyak sih sebenarnya, cuman ada ya kira-kira ada 30 lah. 30 apa enggak 20-an, kita lupa naruh mobil yang di dalamnya. Oke, kita tutup aja nih mobilnya. Widih, keren banget ya mobilnya. Atapnya tuh bisa ditutup sama bisa dibuka. Oke, teman-teman, kita akan masuk aja ke pamerannya. Ini pintu masuknya lewat sini. Oke, kita sambil nge-vlog juga ya, teman-teman. Nah, ini di sini ada booth mobil-mobil balap ya. Ya, walaupun nggak banyak, cuman ya lumayan lah. Oke, kita masuk aja ya. Oke, di sini ada apa nih? Oh, ini ada mobil hot rod, ada mobil balap juga nih. Mobil balap Velo. Ini juga ada mobil balap juga. Ada mobil balap ini warna kuningnya, keren juga ya mobil balapnya. Oke, ini dia nih mobil drag ini ya, teman-teman. Ini adalah mobil drag Jawara di sini ya. Oke, ini lagi dipajang ya di sini. Oke ya, di sini sih nggak begitu banyak sih ya. Kita nanti akan masuk ke dalam aja. Kalau di dalam itu banyak banget mobil yang dipamerin di sini. Dan kita juga ikut pameran juga ya. Tuh. Kalau kalian misalnya di sini udah rame juga sih. Nah, ini motor ya, motor-motor klasik di sini. Ya, motor cuman kita nambahin motornya cuman dikit doang ya. Kan emang fokusnya ini ke mobil. Banyakan ke mobil. Nah, ini ada food court. Jadi kalau mau jajan-jajan apa mau beli makanan, minuman di situ. Ini ada sponsor dari AM3 juga. Oh, ini ada ini nih apa ya? Kayak film gitulah. Ini adalah mobil langka yang ada di sini ya, teman-teman. Ini jadi mobil ini adalah mobil prototype yang sengaja dibuat dan hanya diproduksi cuman sedikit doang. Oke, kita mau foto dulu, mau selfie-selfie dulu sama mobil ini. Oke, kita selfie-selfie dulu. Oke, kita foto ya. Buat update di Instagram. Oke, mantap. Kita coba lagi, sekali lagi. Oke, foto dulu. 3, 2, 1. Cekrek. Oke, mantap nih. Biar di update di Instagram. Oke, kita akan lihat-lihat lagi ya. Oke, di situ ada juga mobil balap ini.
Jadi ini mobil balapnya nih kayak mobil balap Gran Turismo gitulah teman-teman. Keren juga ya. Oke, di sini ada apa ini? Oh, ini mobil kayak mirip kayak Bugatti ya, cuman ini kayaknya Bugatti Cina ya. Oke. Ternyata mobil Cina itu udah banyak niru-niru juga ya. Oke, di sini kita juga ada food court juga. Di sini masih ada food court. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Oke, kalau kalian bisa lihat di sini ada kayak mobil Ford Mustang ya. Jadi ini adalah mobil-mobil keluaran Cina, cuman mobil keluaran Cina ini bentuknya ini mobil-mobil sport ya. Wah, dan harganya itu lebih murah dibandingkan mobil-mobil branded Eropa ataupun Jepang. Interiornya di dalam gimana? Nah, ini keren banget ya teman-teman. Jadi ini kayak ada kacamata gitu di apa di dalamnya. Jadi nanti sepama kalau jalan gitu mungkin ininya bisa ada kayak speedometernya gitu. Jadi kayak mobil futuristik banget ini buat mobil masa depan banget ya teman-teman. Dan ini juga dalamnya ini bagus banget dan futuristik banget. Oke, ini ada menarik banget dari mobil ini. Jadi kaca spionnya itu digantiin sama kamera kecil ini. Jadi emang ini mobil emang futuristik dan mobil ini bentuknya juga sangat keren banget ya. Jadi emang mobil masa depan banget lah. Oke, kita ke boot lagi nih, ke bootnya Gondrong Racing Team atau GRT. Nah, ini kita majang dua mobil andalan kita. Ini adalah Mercy AMG GT ya, dan mobil McLaren 650. Oke, kita sebenarnya mau pamerin mobil nasar kita, cuman nggak boleh dari pihak pengelola sini. Kita cuma dibolehin dua doang untuk majang mobilnya, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin di tahun depan kita bisa majang banyak lagi dari Gondrong Racing Team. Nah, di sini nantinya ada pembukaan acara nantinya ya. Ini ada mobil baru ya. Mobil baru ini mobil supercar dengan harga murah ya, teman-teman. Nah, ini masih ditutup sama apa nih ya, kayak terpal ya, bukan terpal apa ya. Kalau pokoknya yang buat nutup mobil aja. Ini mereknya Grotti. Grotti dari Grotti Automobile. Oke. Kita ke bawah aja. Nah, kita mau lihat di sini. Nah, di sini kita juga nyumbang ini ya, nyumbang mobil drift. Nanti ada ini apa? Atraksi mobil drift juga di sini. Ini khusus buat atraksi mobil drift. Jadi malah keluar lagi. Oke, kita coba dulu ngedrift ya, karena mati untung udah lama banget nggak ngedrift. Kita ngedrift pakai mobil ini. Oke, ya emang ini mobilnya agak berat karena ini udah handlingnya udah kita ubah jadi handling mobil drift. Jadi dia tuh biasanya cuma ngepot-ngepot doang. Nah, seperti itulah. Lu nih mat gondrong ini gimana sih? Kayaknya nggak bisa ngedrift dia. Udahlah, kita tinggalin lagi, tinggalin aja maksudnya. Oke, kita ke hall berikutnya. Di hall berikutnya ini sebenarnya masih sepi ya. Masih sepi-sepi banget, sepi banget ya. Dan mungkin nantinya di sini hall ini akan kita isi dengan bis dan truk.
Iya, sebenarnya kita ini mau nambahin banyak juga mobil-mobil kayak yang mobil-mobil bermerek gitu, kayak Toyota, Honda, Mitsubishi dan lain-lainnya. Cuman pas kita tadi membuat map ini hanya dibatasin doang mobilnya, jadi kita nggak bisa nge-spawn mobil-mobil yang bukan dari GTA ini ya. Terus kalau tadi kita nge-spawn mobil-mobil yang bukan dari GTA itu, tiba-tiba mobil-mobil itu hilang ya. Jadi di sini kok banyak banget kardus Popmi ya teman-teman. Mungkin nanti Popmi akan nge-sponsorin acara ini, nggak tahu juga sih. Pintu keluar banyak banget sih. Oh ini pintu keluarnya. Oh ini gimana? Oh ini berarti ini pintu keluarnya nih yang di belakang ya. Ini belakang. Oke teman-teman, ini nanti kita akan coba untuk test drive beberapa mobil yang ada di sini. Jadi di sini juga menyediakan tempat untuk test drive bagi kalian yang ingin merasakan sensasi mobil-mobil keren di sini. Nggak cuma mobil doang sih, ada motor juga. Nanti kita akan test drive dulu ya. Ini kita harus kelilingin apa nih bangunan ini ya, karena tadi kita ternyata keluarnya itu. Oke, ini kita ini aja ya. Kita ganti jadi real time durasinya. Jadi dia akan menyesuaikan waktunya secara real time. Oke, ini adalah tempat test drive mobil. Nah, di sini ada apa aja nih? Ini ada Mercy. Ini Mercy apa nih? Oh, Mercy CLS 63. Berarti kelas C ya. Dan ini ada mobil Mitsubishi Lancer. Ini Mitsubishi Lancer-nya ini Mitsubishi Lancer yang terkenal, ini dipakai untuk main film Too Fast Too Furious ya. Kalau kalian pernah nonton filmnya pasti kalian tahu mobil ini. Dan ini ada Bentley. Ini Bentley ini sebenarnya mobilnya pengen kita beli, cuman waktu itu agak ragu-ragu karena belum sempat nyoba juga ya. Oke, nanti kita akan coba aja mobil Bentley ini. Sekalian coba ketiga mobil ini ya, ada Mitsubishi, ada Mercy. Nanti kita perbandingin aja, oke. Kita bilang dulu. Saya mau ini dong, nyoba Bentley-nya, Mas. Ah, boleh saja, Pak. Silakan coba. Oke, makasih ya, Mas. Oke, kita akan coba Bentley-nya. Sebenarnya ini mobil muat 4 orang, cuman kalau di GTA ini yang bisa masuk pasti cuma 2 orang karena dia hanya 2 pintu ya. Oke, ini keren banget ya dalamnya, mewah banget. Mewah banget. Dan ini setirnya juga enak. Oke, ini ada yang menarik banget di sini, yaitu nah ini nih, ada jam kayak jam analog gitu di tengahnya ini, jadi kesannya tuh ada klasik-klasiknya juga. Oke, kita akan coba aja ya teman-teman mobil Bentley ini. Coba. Wah, sebenarnya nih keren juga. Sebenarnya ini track untuk ngetesnya sih nggak begitu panjang, dan nah ini nih yang masalahnya itu pas beloknya ini, aduh nabrak tuh, belokannya itu kurang besar, jadi kalau belok untuk mobil gede kayak gini itu susah, agak susah. Oke, kita akan coba sekali lagi mungkin ya teman-teman. Oke, kita coba lagi. Oke, emang kita tuh baru upload ini karena ada tugas ya teman-teman, tugas dari kantor yang nggak bisa kita tinggalin, jadi pulangnya agak malam. Dan sebenarnya mau bikin video cuman
nggak keburu waktunya, dan kalau udah agak malam gitu, udah di atas angka jam 9 gitu, kita udah ngantuk banget dan nggak sempet buat bikin videonya. Dan kemarin sebenarnya mau bikin video, cuman capek karena habis dari kota beli monitor ya. Jadi ini kita pakai monitor baru yang resolusinya agak besar ya dibandingkan monitor kita yang lama. Oke, kita akan coba ini mobil Mitsubishi Lancer-nya. Nah, ini pasti mobil lebih kenceng daripada mobil Bentley ya, karena ini mobil udah bukan mobil standar. Ya walaupun di interiornya sih nggak begitu mewah ya, karena ini emang mobilnya tuh bukan buat mewah-mewahan, hanya untuk balap untuk kenceng-kencengan ya. Kalau untuk soal kenceng pasti ini mobil kenceng ya. Oke, kita coba. Ya ternyata ini mobil lebih kenceng loh daripada Bentley ya. Oke, ini belokan yang bikin kita sebel. Tapi kalau mobil pakai mobil ini kita bisa ngedrift dikit ya tadi. Oke, kita coba sekali lagi ya. Aduh, agak nabrakan tuh. Ya jadi di video kali ini emang durasinya agak panjang ya teman-teman. Itu main banget kita ngasih durasinya panjang banget, hampir 20 menitan tadi kita lihat, hampir 20 menitan. Dan ini udah menit ke 18 ya, hampir mau mendekatin menit ke 19. Ya, kita jadi sengaja banget ngasih durasi agak panjang supaya kalian bisa puas nonton serial Mat Gondrong ini. Oke, dan kali ini kita nyoba mobil Mercy CRS63. Jadi ini adalah seri C ya dari Mercy. Nah, ini interiornya juga bagus banget, nggak kalah sama Bentley. Dan ini bisa muat berempat ya, bisa muat berempat dan agak lega daripada Bentley. Sebenarnya sih Bentley juga mewah sih, cuman kita sebenarnya pengennya itu punya mobil itu yang bisa sekeluarga gitu masuk. Kita coba aja ya mobil Mercy ini. Nah, mobil Mercy ini kenceng juga ternyata ya, walaupun ini mobil kelihatannya kayak mobil babe-babe ya. Kalau sebenarnya Mercy itu sebenarnya mobil-mobil kayak ini ya, kayak pengusaha gitu yang udah umurnya di atas 40 tahun gitu. Tapi kalau kayak BMW gitu, kayak kesannya itu auranya aura anak-anak muda gitu. Oke, kita coba lagi mobilnya. Ya sebenarnya kita nasir Bentley, cuman Mercy ini juga bagus juga dan kita juga tertarik juga untuk membelinya. Mungkin kalian bisa kasih komentar aja nih, kita mendingan beli Bentley atau beli Mercy. Ya kalian komen aja di kolom komentar. Nanti kalau kalian setuju, maksudnya kalau kalian banyak yang milih, nanti kita akan beli mobil ini, mobil Mercy atau Bentley. Oh, kita taruh aja ya teman-teman. Ini si Mat Gondrong ini tadi ini rusukin baik ya. Kita taruh aja di sini. Oke, jadi ya overall sih ketiga mobil ini enak, cuman yang paling enak sebenarnya sih yang Mitsubishi ini ya, karena ini tarikannya juga lebih enak dan powernya juga dapet. Untuk Bentley sih juga enak sih, tapi masih enakan Mercy ini sebenarnya kalau kita bilang mah. Dan Mercy ini mesinnya tuh V8 dengan biturbo. Oke, jadi ini mobil mewah dengan fasilitas mesin V8 dan biturbo. Kalian bayangin aja, mobil mewah dengan mesin gahar. Waduh, mantep banget ya. Jadi kalian tinggal komen aja nih, kita bagusan mana, punya Mercy atau punya Bentley. Nah, nanti komen yang terbanyak kita akan beli mobil itu. Oke, kita ke boot motor ya. Ini kita bisa test drive motor di sini, kita lihat aja. Kita lihat di sini ada apa aja nih. Nah, di sini ada R6,
R6 dan GSX. Nah, ini motor barunya belum ada lagi ya. Mungkin ini yang dua ini yang kosong kayaknya motor baru. Dan kita coba dulu R6-nya ya. Habis itu kita coba GSX-nya. Kita coba. Kita pakai helm dulu. Oke, ini jadi tempat untuk test drive motornya. Cuman di sini test drive-nya itu kurang panjang dan kurang seru juga karena emang kemakan sama pesawat itu ya. Kalau pesawat itu nggak ada, kita bisa bikin tracknya panjang. Karena ada pesawat itu, jadi kita bikin tracknya nggak begitu panjang. Oke, coba kita coba dulu motor ini untuk tes kecepatan, oke? Oke, kita udah puas nyoba R6 dan saatnya kita nyoba motor Suzuki GSX ini. Ini GSX ini CC-nya adalah 1000, tadi kalau R6 itu CC-nya cuma 600. Pasti beda banget ya antara CC 1000 dan CC 600. Oke, kita coba ini. Waduh, ini tarikannya lebih gahar dibandingkan R6 ya. Oke, kita coba aja di track-nya mobil ini, kita pinjem nih track test drive-nya mobil untuk ngetes GSX ini. Aduh, nabrak lagi. Nah, ini enak banget nih buat apa ya, motor vlog kalau pakai motor ini. Ya sebenarnya ada motor baru juga yang dipamerin di sini, cuman di sini tadi kita mau pamerin. Tiba-tiba motor itu hilang dan pas kita lewat, ya itu motornya nggak ada di pameran itu, dan pas kita nge-spawn lagi tiba-tiba motor itu nggak ada lagi. Nah itu masalahnya itu ya teman-teman, bukannya kita mau nggak mau nguarin banyak motor, karena motornya itu banyakkan kita spawnnya itu pakai add-on. Jadi kalau pakai add-on ini kadang kalau kita pakai map editor suka nggak kebaca. Sebenarnya sih sayang banget ya, karena kita juga nge-add-onin motornya ini lumayan banyak, cuman pas kita tampilin di map editor itu motor yang nggak ada. Sayang banget ya teman-teman. Oke, makasih banget teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis, dan jangan lupa ditonton terus serial Mat Gondrong di episode berikutnya, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.